Pemirsa, usulan DPRD Sarolangun terkait nama PJ Bupati Sarolangun tak digubris oleh Kemendagri. Jabatan Bahril Bakri sebagai PJ Bupati kabarnya akan kembali diperpanjang. Usulan DPRD Sarolangun untuk mengganti PJ Bupati Sarolangun saat ini dengan nama yang baru tampaknya tak digubris oleh Kementerian Dalam Negeri. Di mana PJ Bupati Sarolangun saat ini Bahril Bakri dikabarkan kembali diperpanjang hingga nantinya Bupati definitif secara resmi dilantik. Kabar ini didapat oleh tim Jambi TV dari beberapa sumber di lapangan. Tak digubrisnya usulan DPRD Sarolangun tersebut, kemungkinan karena PJ Bupati saat ini memiliki nilai terbaik berdasarkan hasil evaluasi kinerja. Sementara itu, PLH Sekda Sarolangun, Dedi Hendri saat dikonfirmasi mengatakan, saat ini pihaknya belum melihat surat keputusan ataupun SK perpanjangan tersebut. Namun dari informasi yang didapat memang benar adanya perpanjangan jabatan. Sekda juga menjelaskan hingga saat ini pihaknya juga belum mendapatkan undangan untuk pengambilan SK di Provinsi Jambi. Saya sampai sekarang tidak melihat tertulisnya ya, tapi informasinya kita tunggu lah ya, mungkin nanti siang ini atau sore nanti akan ini informasi. Kabarnya di provinsi hari ini sudah mulai gladi, Bang. Karena kan besok sudah pelantikan seperti apa? Kita belum dapat informasi. Mudah-mudahan lah. Kalau undangan secara resmi sudah dapat? Sekarang belum. Res sudah ada res? Ada undangan kita? Belum. Kita belum ada. Surya Abadi, Jambi TV.